punggung 9, Suyono nomor punggung 3, Surabaya tim dari Merebo FC Kota Kediri. Nomor punggung 11, Gunawan merah kombinasi hijau putih. Dan yang di sebelah, pertama sudah dimulai. Merebo FC berhadapan dengan Merebo FC. Kembali ke tengah lapangan. Cukup taktis sekali kita saksikan umpan tetap 1-2 dari Merebo FC yang menggerakkan kostum berwarna merah. Tenang saja Noko, jenderal lapangan tengah dari Merebo FC ini, diberikan hasilnya kepada nomor 6. Tenang-tenang saja pemain-pemain dari Merebo ini, taktis sekali Darwis. Secepat kesebelasan melebar ke sebelah kanan nomor 17, yaitu saudara Sis. Masjidnya diberikan kepada Sibaga. Cukup habis sekali tidak terlihat jalannya Pak Darwis. Tahu ke depan masjidnya, diberikan kepada taktik sekali. Tenggara sudah kabar, berbahaya sekali. Lagi kawan. Hampir-hampir saja. Tenang sekali, Noko lompat ke depan. Aku tak berdiri ya. Kampung dalam. Larian. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Arif. Arif akan tidak masuk mampu dan melewati pagar betis. Santai saja tendangan. Bebas sekali Mulyono untuk menyerang sekali. Tenang-tenang saja. Diberikan kepada kapten kesebelasan. Satu bersih. Oh, hutan. Cukup bagus sekali. Berbahaya sekali. Salah lewat. Loh, golnya cewek. Tidak ada gol di sana. Angkat ke depan. Dia berbahaya sekali. Loh, dari gawang yang dikawal oleh. Berbahaya sekali pendapat itu. Cukup bagus sekali. Yang dituju rupanya nomor 7, yaitu si Sobrianto. Tenang-tenang saja juga tuh. Angkat ke depan, berbahaya sekali. Atau kasus di sana cukup berbahaya sekali, akan ke daerah penalti berbahaya sekali. Saudara-saudara. Berbahaya sekali. Kerjasama yang cukup antara Haryono. Menuju jebra kanan berbahaya. Kedara penalti. Berikan kepada Haryono atau siapa sih. Tenang-tenang saja. Cukup tadi sekali. Berbahaya sekali si Haryono. Tegara super. Ada tenang-tenang saja sih. Yang dituju Darwis. Darwis melebar ke kiri. Ada pohon di sana. Tegara satu kawan berbahaya sekali. Sure. Masih menguasai sebelum putar. Lagi Juwono, berbahaya sekali tegala, satu tegala berbahaya. Gaya gedur dari sehingga mampu berbakar gol. Kita lihat saja jendera. Siaruf tenang saja. Tidak bisa menerapi jendera. Berbahaya sekali tegala. Yang di area kotak penalti. Si Sunoko taktis sekali. Sunoko mampu mengelabui 1-2 pemain. Angkat ke depan si Kancil. Kancil bertahan nanti ke depan kompon sekali. Kembali kali berbahaya sekali, Hendrik. Masa cik. Angkat ke depan, berbahaya sekali kembali kali. Masuk ke lagi-lagi. Juwono melebar ke arah sudut. Di sebelah kiri angkat kembali kali. Berbahaya. Cukup taktis sekali. 1-2 tendang langsung. Tidak baru masuk ini diberikan kepada si Haryono. Haryono sebelah kanan berbahaya sekali. Cukup berbahaya. Tapi ada Nodra, pemain
yang cukup taktis ini saudara Sutopo. Iya, selesai sudah pertandingan di babak kedua ini. Yang terakhir 2-0 untuk Merebo FC.